Permainan babalonan sarung cai yaitu sebuah permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak di area sungai. Jadi balon itu adalah istilah anak-anak untuk mengembung, kemudian menjadi babalonan atau menyerupai balon. Sarung itu adalah kain yang digunakan oleh anak-anak, dan kemudian cai itu adalah air atau bisa dimainkan di sungai ataupun di air-air yang memang punya kedalaman untuk bermain babalonan sarung ini. Nah, permainan babalonan sarung ini adalah bentuk dari aktivitas anak-anak di masyarakat Jawa Barat, terutama keterhubungan antara anak-anak itu dengan sarung itu sendiri. Sarung adalah sebuah bagian dari sebuah produk yang selalu dibawa oleh anak-anak pada zaman itu. Biasanya dibawa setelah pulang sekolah atau menjelang sore hari. Baik itu untuk kebutuhan melaksanakan ibadah dan juga kebutuhan untuk yang lainnya. Baik itu ketika mereka rasa kedinginan atau membawa sesuatu dan yang lainnya. Sarung adalah sebuah fungsi yang sangat banyak sekali untuk anak-anak Jawa Barat. Termasuk dalam permainannya, kesadaran yang kemudian anak-anak di Jawa Barat melihat bahwa ada bentuk balon yang kemudian bisa mengambang di air dan kemudian mereka bisa naiki, maka kemudian mereka akan membuat itu, yaitu dengan menggunakan sarung untuk membuat balon di atas sungai ini gitu. Nah, cara bermainnya ini sangat unik karena angin yang memang tertampung di dalam balon itu tertahan karena air yang kemudian berbarengan dengan kain sarung menahan angin keluar. Maka kemudian syarat yang pertama adalah sarung dalam keadaan basah. Dalam keadaan basah sehingga pada saat basah kemudian angin itu akan tertahan di dalamnya. Ketika basah kemudian ujungnya ditalikan kemudian masukkan ke dalam, bisa dimasukkan kita sudah masuk dan kepalanya ataupun kita loncat aja sarungnya dibentuk menampung angin, kemudian angin dia jatuh ke air dan kemudian mengembungkan balon tersebut, baru kemudian balonnya kita ikat di salah satunya yang lainnya kemudian dinaiki. Setelah dinaiki baru kemudian mereka akan menuju ke hilir mengikuti aliran sungai sampai balon itu mengecil dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini adalah bentuk permainan yang ada di Jawa Barat yang berbasis dari kain-kain sarung yang begitu banyak di Jawa Barat, bentuk dari kreativitas yang ada. Nah, di zaman sekarang permainan babalonan sarung di beberapa tempat masih ada dan berkembang, terutama di masyarakat yang memang memiliki sungai yang cukup dalam dan deras, kemudian jauh dari aktivitas kota, maka kemudian sarung adalah bagian dari bentuk permainan mereka yang menyenangkan, tentu dengan olahan-olahan yang sangat kreatif di dunia anak-anak di Jawa Barat.